Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Wes, dulur-dulurku sedaya wes kangen iki. Ah, yang mau mereaksen iki ndek TikTok sana kok banyak ya guys ya. Banyak sekali yang saya dikirimin DM TikTok juga setelah saya buka kok. Emang gini guys ya, gak luput dari opo sing biasanya IDW delok atau biasanya sing IDW seneng guys ya. Jadi di sini ada dari TikToknya apa gini, Pak setel. Oh, dari Suling Patria. Nah, ini video momen Mayangkara guys, ini Niken Salindri bersama kru. Nah, ini mbak onok kru nih, kuyon-kuyonan di belakang stage nge parfum macak atau salin dan sebagainya lawis ning kono. Ini di belakang koyo elek kalau niat parfum biasanya iki mau naik stage sih guys, mau sebelum perform. Ini lagi persiapan guys ya, wis kita doakan semoga kru semua Niken Salindri juga sehat-sehat selalu ya guys ya, biar bisa menghibur warga sekitar, biar bisa menghibur kita semua, biar bisa menghibur telinga-telinga sobat-sobat Niken Salindri Sanidi atau fan-fan Niken Salindri. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik. Jadi ada lagi, yuk geser. Ini kiriman dari komen-komen guys. Beh, iya ki konsep Peter ramelu nandur kok arep melu ngunduh. Balesi guys, sing ngunduh ben wong tuaku rasa milu-milu, jodoh kok diatur. Ya bener juga ya islah. Aku juga kangen sayang, aku ngono jane ngempet nangis. Wah. Orang milih nandur orang ngudu penak. Yang berat itu bukan rindu, ya sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Wah, jujur i bocil guys, agni jodoh dunia akhirat, amin. Ya wis ikulah guys ya. Woi, diposting banyak yang komen ya guys, banyak yang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang komen tentunya di kono iki. Ya wis apa ya guys ya, kita mendoakan mungkin perasaan jenengan sedoyo untuk para fan Agni ingine seperti yang jenengan inginkan. Tapi kalau memang kondisi dan situasi tidak keadaannya belum waktunya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ya kita doakan aja semoga mereka sehat-sehat selalu. Yang terpenting untuk jodoh ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Toh kita sebagai fan ya sisa dukung ya, mudah-mudahan nggak berharap lebih tanpa kuasa Allah Yang Maha Kuasa. Ya wis ngono guys, aku iki lek masalah netizen iki gak iso ngekeki akeh guys. Wis ngono lah wis. Ini apa nih iki? Oh. Iki. What apa iki? Woi, postingan ndok nih kan Salindri guys.
Enak. Iya, komen nih, komen nih, komen nih. Senyumanmu. Lu candu, please please. Please 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 please. Please. Wis guyon nae iki cah loro iki, waduh. Ah, ya wis piye nek guys ya. Ya wis harap dimaklumi lah ya. Harap dimaklumi lah wis. Ah, ya. Ya emang seperti itu adanya ya wis piye maneh. Ini ada apa iki, guys? Oh, Gilpi. Tidak ada. Aduh. Aduh, tidak kuat aku ini, tidak kuat aku ada. Kayak seru iki ya, nang viti-viti iki kok wageh ya. Kayak vitiku juga Gilpi selalu muncul ya. Ya mungkin di samping sering ketontonan atau nyasar dek beranda FYP ku. Ya emang mungkin posisinya banyak yang ngikutin. Sampai-sampai mumbul guys, sampai metu-metu kutah-kutah merini. Jadi ya okelah, nanti kita reaction videonya Gilpi guys ya. Ya tentunya kita untuk koyo aku ya ngefan karena bukan karena fanatisme ya. Ya soalnya Mbak Happy Asmara juga salah satu penyanyi dari Kediri yang tentunya perjuangannya untuk di titik ini ki wes aku tahu Happy ku lagi sih cilik guys sih mudah banget lah waktu itu saya tahu, dan karakter suaranya juga seperti itu sama sampai sekarang, sampai saiki tambah mateng. Jadi ya wes oke lah, enggak nanti tak reaction lah Gilpi ki kok banyak yang DM saya ya masalah Gilpi ya, nanti aja lah kita turutin. Entah sopoy lah nanti ya, ya Gilpi, ya Agni, ya Luniken, atau Wayangan, atau apalah, nanti ditungguin saja kebiar-kebiar atau reaction-reaction yang bisa saya sampaikan atau kita sharing-sharing di sini. Jadi jangan lupa, yuk penuhin like-nya guys. Waduh, ini ben gak lemes ya guys. Ben gak lemes. Komen-komen yuk. Lagi di mana aja kalian semua, dari mana aja, dari wilayah mana aja yo sobat-sobatku semua ya. Tentunya mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan, wis tak luput guys jenenge menungso, aku salah omong atau kemungkin ucapanku menyakiti jenengan sedaya, ya mohon maaf lahir dan batin. Jadi ya wis tak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semua. Yuh.